Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel 86 School. Selamat pagi, selamat hari Kamis teman-teman. Merdeka Indonesiaku. Kemarin 17 Agustus aku di sirkuit Sentul persiapan One Prix Seri 3. Teman-teman semua, gimana nih kemarin 17 Agustusannya pada main apa, pada ikut pertandingan apa? Kayaknya seru ya, aku lihat di snapgramnya teman-teman aku semuanya pada ikut lomba 17 Agustus memeriahkan HUT RI yang ke-77. Pokoknya merdeka Indonesiaku, merdeka juga buat teman-teman semua. Semoga lebih baik ke tahun-tahun yang akan datang. Ya, harus semangat terus, harus strong terus pokoknya ya. Minta doanya buat tim Honda 86 Ristan di seri One Prix seri 3 ini. Dan hari ini kita mau latihan lagi buat persiapan nanti hari Sabtu dan Minggu. Minta doanya buat hari ini biar dikasih kelancaran, kemudahan dan keselamatan biar anak-anak pembalap-pembalap dan mekanik nyetingnya bisa lebih baik dari hari kemarin. Oke. Minta doanya nanti ada yang terbaru dari Honda 86 Ristan Racing Team nanti kita lihat. Pokoknya tonton terus, nanti kita juga keliling-keliling paddock. Oke teman-teman, nantikan video selengkapnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat pagi, kita lihat persiapan latihan hari ini guys. Mas, ada motornya AM4LI GMP nih. Selamat pagi. Ada Mas Dima lagi ngumpet. Oke pak, baru pulang dari Jepang, langsung balap lagi 55 stroke. Nih ada motornya Alfi Husni. Kamis manis. Bang Remon. Itu kemarin keberapa di Jepang? Putus stepnya. Ya. Ada rahasia. Tim Sierra Racing Team. Kita lihat lagi ke depannya. Waduh, ada timnya RRS terbaik nih. Bismillah, doain bisa buat kayak gini nanti. Felix PM. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa ini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Woi, woi, ada koko ganteng. Pemburu wanita. Pagi. Mantap. Motornya Adit. Keren banget pedoknya. Rapi guys. Bos, pagi bos. Yang Konar asli Tasik ini. Asli Tasik Malaya. Bapak Cik Mekanik. Lutfi,
Haji Putra udah mewah banget. Baru datang apa? Iya, baru datang. Mantap. Ya. Akai, Akai ini Akai, Akai. Mas Yoga ada Niki tuh lagi siap-siap. Dan Niki juga sama Mas Yogi. Ini pedoknya 86 Ristan nanti di sana, guys. Wih, ada pedok baru dari Honda 86 Ristan. Nih. Set. Ini pedok baru. Alhamdulillah dapat pedok baru. Ayo, siapa lagi yang mau ngasih sponsor buat Honda 86 Racing Team? Balapnya Motoplik, One Prix sama Piala Presiden nanti. Ini Alvin udah mau siap-siap. Ini desain terbaru ya. Baru hari Kamis sudah jajan Lambda ini. AF2 dari Aracer yang terbaru nih, guys. Kita unboxing buat dipasang di motornya Rama karena bapak mekanik minta Lambda baru. Buat teman-teman yang belum ngerti, kita tanya ahlinya aja. Ini berarti kenapa harus pakai yang beginian ini, Aferi? Coba jelasin biar teman-teman pada tahu gitu. Ini buat apa fungsinya Lambda ini? Hah? Buat apa sih? Buat apa ini fungsinya? Coba jelasin, Prof. Buat apa ini fungsinya? Aduh, mekanik gak pada bisa ngomong ini. Gimana ini? Jelasin nih buat apa? Ini buat apa? Dan ini harganya lumayan ini, 4 juta ini, guys. Segini doang ini 4 juta ini. Tuh, segini doang 4 juta ini. Buat beli handphone lumayan ini, kalau enggak buat jajan yang lain, guys. Buat nyanyi-nyanyi ini lumayan nih. Bisa 2 jam ini buat ngerum nih. 2 jam lebih. Serius, ini buat apa ini, A? Jadi ini fungsinya buat apa, A?
Ya buat nyeting, Pak. Buat nyeting. Ini yang ke knalpot sama ke ya ke ecu. Oh, yang buat knalpot mana? Ini. Oh, ini buat knalpot. Ini buat ke ecu. Oh, itu buat ke ecu. Jadi kalau enggak ada ini, itu bisa nyeting. Oh, enggak bisa nyeting. Enggak tahu gitu apa keluhan-keluhan pembalap. Enggak bisa feeling good, ya bingung lah. Bingung. Enggak kayak dulu gitu zaman nggak karburator. Enggak bisa pakai feeling. Oh. Harus pasti ya. Jadi kalau enggak pasang ini apalagi ininya mati, gak udah enggak bisa. Enggak pasti namanya itu. Enggak pasti berarti. Oh, berarti harus ilmu pasti ya. Aduh. Balap sekarang ini gila ya. Ini aja udah 4 juta. Belum ininya berapa sih, A? Kalau beli ininya aja 1,5 atau 2 juta. 1,5 ini doang. Iya. Sama kabelnya dong. Iya, sama kabel segini. Iya. Buset. Segini. Dapat bonus tali ini. Dapat bonusnya tali ini. Ini 1,5 ininya doang. Kalau 1 set ini 4 jutaan lah. Kurang lebih. Tali ini. Ngeri. Ini mau dipasang sekarang, A? Pasang ya, mumpung masih hari Kamis ya. Oh, makanya buat teman-teman, aduh, ayo dong sponsorin ini, sponsor mana sponsor? Gaskeun. Ih, 4 juta ini. Jajan lagi 4 juta tuh. Wih. Buat motornya si M Rama. Oke. Pokoknya nanti kan kita lihat pemasangannya. Wih, pakai oli Icon. Ajao Racing. Oh. Icon guys. Ipon. Istirahat dulu guys. Nih, aki litium dari MBR Tech. Aki terbaik nih. Jadi kalau buat injeksi, kalau buat motor tune up, novice maupun expert, kalau akinya nggak kuat, waduh bahaya. Jadi aki itu harus bagus. MBR Tech ngeluarin akinya terbaik nih. Sama quick shifternya juga MBR Tech Jos. Mana bos? Woi, Ajau udah ganti ban lagi. Selamat Ajau, Anda mendapatkan ban baru ternyata Ajau. Peleknya dilap lagi Jau. Gimana nih peleknya teman-teman? Bagus gak warna putih? Ntar belum pasang cover yang ungu ya. Mesinnya belum dinaikin guys. Mau Acil lagi ngerakit. Nama kayak power up deh Cil. Acil lagi ini power up. Nah kalau buat MP5 nggak perlu pakai aki yang litium kayak Novice sama Expert ya. Cukup pakai power up yang kayak gini aja. Kalau nggak power up yang kecil udah aman akinya. Dan akinya pun pakai standar. Akinya pakai standar ya. Pakai standar dardar. Awet kalau ini. Meskipun elektroniknya komplit tetap awet kalau MP5 karena masih ada pengisian guys. Kan boleh starter perlengkapan elektronik guys. Guys, mumet guys. Ini komandan aing terbaik. Baru nongol ini. Sehat Dan? Alhamdulillah. Gaspol 86. Mau kemana ini? Mobil dulu. Oke. Ya. Nah, kalau novice wajib pakai api yang kayak gitu. Biar teman-teman tahu, sobat-sobat 86 yang gak ngerti racing, nanti kita jelasin satu-satu lah. Ntar kita lihat cara pemasangan AF2 yang terbaru sama Acil. Acil lagi mau pasang power up-nya dulu. Yang ini ganti karena ini masih AF1, masih yang lama. Sekarang ganti yang terbaru, AF2 guys. Ini Acil juga udah siap nih. Udah mulai dipasang-pasang karena mau keluar lagi, di-practice lagi. Mencari waktu yang terbaik. Pasangan AF2. Ini lambda yang ini nanti dicopot ganti sama yang AF2 yang terbaru. Yang terbaru guys. Motornya ramah nih. Oke. Okay. Soalnya tadi dicek 63 derajat, kalau sebelum istirahat 65 derajat. Panasnya luar biasa. Udah pada mulai keluar latihan habis istirahat. Lah, panas banget.
Ibrahim. Ini ada Dewa Sena di sini, misi Cilakawe. Sana ada ART. Oh, RMS. Tarik data dulu sehabis latihan. Siapa namanya? Rambutnya udah kaling sekarang ya.
Udah gede dia sekarang. Nelson Kairoli. Apa korek? Kasih korek, kasih korek. Kasih korek. Iya. Eh, mau kemana? Belum live lagi. Hah? Belum live lagi. Udah, bagus. Tinggal gaspol hari Sabtu ya. Iya. Podium lagi ya. Podium. Podium dong. Ya, ya. Eh, ganteng banget ini, masih kecil udah ganteng. Cas dulu akinya, cas. Sebelum latihan lagi terakhir, cas dulu. Oke nih, siap-siap latihan terakhir, moto terakhir latihan. Karena besok nggak ada latihan lagi, besok cuma daftar ulang guys. Jadi cuma sampai hari ini kita latihan. Ibu-ibu racing, lihat malam-malam masih aja nyari spare part. Ibu-ibu racing dari Kuramo nih, lembur guys, lembur. Nggak racing guys, lembur malam-malam tetap aja dibongkar. Eh, ngapain lembur terus? Lembur lagi tuh. Wow, prop, sare atau sare prop? Ya guys, dibongkar di wae karena kita tadi teh dibongkar. Ameh naon ieu teh? Hah? Ameh naon ieu teh? Meh naon dikieu-kieu wae lah. Geus hayu orang sare balik ka hotel. Hotel cuma ditidurin cuma beberapa jam doang. Bayar hotel mahal-mahal, guys. Aduh. Tidurnya cuma beberapa jam doang ini. Teh, teh balik teh. Ayo, ayo. Ah. Nyusul jadi maneh dikenaon gawe ieu. Aduh, lembur deui, lembur deui nya. Ini udah dicuci-cuci bersih guys, udah dibungkus nih bannya. ART juga masih lembur sana. Tuh, ART masih lembur loh semuanya. Gila, buat mempersiapkan nanti hari Sabtu dan Minggu. Wow. Bos Rudy mana, Bos Rudy ya? Oh, Bos Rudy lagi di belakang. Bos, malam bos, bos, lagi sibuk dia. Ada apa ya bos? Pacaran cinta. Terus? Ya nggak terus. Jadi gimana? Gimana? Pokoknya mah absen lah nomor satu gajian tanggal sekarang ya, bentar lagi gajian itu. Tanggal berapa gajian? 2-1-2-2 ya. Oh ini gajinya udah 10 juta guys sebulan. Amin. Jangan lupa pokoknya itu YouTube-nya Rudy Trijaya. Oke dong, harus dong. Oke, Bos Rudy lagi santai.